Lepas tu hidup atas muka dunia, hidup silap. Hidup salah. Ditaat kepada pemimpin, ketua, pembesar. Sehingga mereka disesatkan oleh pemimpin tu. Lepas tu, bila sampai di akhirat, minta dengan Allah. Ya Allah, kami duduk di atas dunia dulu, kami taat kepada pemimpin, pembesar. Mereka itulah menyesatkan kami. Kalau begitu, ya Allah, laknatlah mereka dan we masuklah dalam neraka, azablah berlipat ganda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Ayat 93 sampai 98 surah Al-Ahzab. Alhamdulillah. Belum pada nak akhir surah Al-Ahzab, Allah Taala firman hubungnya dengan keadaan manusia yang pada zaman dulu selalunya tanya bila nak berlaku hari kiamat. Lepas tu Allah royak. Jadi royak panjang selalu hubungi dengan manusia dan keadaan mereka yang kufur dan tidak percaya kepada hari kiamat, tak percaya kepada Allah. Lepas tu hidup atas muka dunia, hidup silap. Hidup salah. Gita'at kepada pemimpin, ketua, pembesar. Sehingga mereka disesatkan oleh pemimpin tu. Lepas tu, bila sampai di akhirat, minta dengan Allah. Ya Allah, kami duduk di atas dunia dulu, kami taat kepada pemimpin, pembesar. Mereka itulah menyesatkan kami. Kalau begitu, ya Allah, laknatlah mereka dan we masuklah dalam neraka, azablah berlipat ganda. Sebab mereka lah kami sesat. Ini Allah royak hubungi dengan keadaan orang-orang kafir. Cuba kita tengok makna dia. Ayat 93. Manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kedatangan hari kiamat. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan mengenainya hanyalah ada di sisi Allah. Maknanya hari kiamat bila nak berlaku, tidak ada siapa yang tahu. Tapi alamat-alamat dia tu ada. Ada alamat kecil, ada alamat besar. Dan hak Nabi royak jelas-jelas. Iaitunya ia akan berlakunya pada hari Jumaat. Wallahualam lah, keadaan kiamat ni sangat banyak Allah Ta'ala royak di dalam Quran. Nabi manusia selalunya sedar. Ingat semua walaupun tak berlaku di zaman dia, dalam hidup dia. Tapi tetap akan berlaku pada satu hari nanti di akhir zaman. Keadaan dunia, matahari, bintang, bulan, langit, semua hancur belaka. Jadi orang pakat dia tanya Nabi, seolah-olah katanya puak dia pahal, katanya Nabi boleh royak kali. Bila-bila. Sebab tu, bila kita tengok ayat-ayat banyak,
Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka itu akan tanya engkau, hey Muhammad, bilakah kiamat akan datang? Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Tentang apakah mereka bertanya-tanya? Dok tanya ha peristiwa yang sangat besar dan sebagainya, banyak ayat yang ada di dalam Al-Quran. Lepas tu Allah kecek hubungnya dengan kiamat, ha hari akhirat, ha alam depan ni banyak. Lebih daripada alam dunia lagi yang kecek. Ya royak. Nak jadi hati kita terikat sokmo, lepas tu mujo ada hari kiamat, mujo ada hari akhirat. Kalau dah kita tak ada hari akhirat, kita buat atas dunia gapo-gapo, mimi pun. Berasa katanya tak terikat. Orang okay, buat sikit, buat banyak, buat ikhlas, buat tak ada ikhlas, tak ada gal, mimi pun. Tapi dengan sebab adanya hari akhirat, jadi terikat sokmo. Buat gapo-gapo kena beringat. Sebab kita tahu katanya balasan kita akan dihitung, dikira sikit lagi di akhirat. Walaupun kecil, setakat mana pun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, siapa yang buat sebesar biji sawi kebaikan, maka dia akan melihat kebaikan itu. Supaya juga syarran yarah. Begitunya, kejahatan yang dia buat dia akan melihat. Alhamdulillah. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan mengenainya hanyalah ada di sisi Allah. Allah Taala lah yang tahu. Siapa nak pergi buat ramalan ataupun nak pergi payakon, katanya bila nak berlaku hari kiamat, hak tu semua tu salah dan tak kena dengan akidah Islam. Sebab Allah Taala tak ada royak dalam Quran. Nabi sendiri pun tak ada royak di dalam hadis. Bila nak berlaku hari kiamat seperti mana nak yang dicerita sat ni. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui? Maknanya, hey Muhammad, jalan mana mu nak tahu katanya berlaku hari kiamat bila-bila-bila? Mu tak tahu. Sebab tu Nabi, dia tak tahu benda gaib ni. Kecuali Allah Ta'ala wahyu kepada dia. Tu pun dia tak susuk walaupun sikit. Ya tahu pak, ya rayak kepada orang ramai. Nabi tak susuk ilmu walaupun sepatah. Sebab tu, kalaulah ada orang dakwa katanya Nabi tahu benda gaib, ini salah. Benda gaib maknanya benda yang tidak diketahui kecuali Allah. Kecuali kehendak Allah nak beritahu kepada Nabi. Hak tu hak Allah khuh kepada Nabi. Nabi royak semua tiap-tiap kala adalah melalui wahyu yang dia dapat dari Allah. Maka ya siapa sama ada dalam bentuk Quran ataupun dalam bentuk hadis. Alhamdulillah. Boleh jadi masa datangnya tidak lama lagi. Qarib, qarib artinya dekat. Jadi dekat hak royak dalam Quran ketika wahyu turun ni 1400 tahun lebih dah. Tuhan royak katanya dekat. Suruh Nabi jawab kepada orang yang duk tanya-tanya bila nak kiamat weh. Tanya boleh jadi nak tanya sungguh ataupun tanya nak menganying, nak mengejek. Royak tak lama dah nak berlaku hari kiamat, buat persediaan lah. Ha gitulah. Allah pun royak lagi. Kalau ayat belum pada ni ha munafik, mari ayat ni pelepak royak hubungi dengan orang-orang kafir. Orang kafir ni tak ada cocong katanya semua gapo, asal ke dia orang kafir semua duk di dalam ayat ni berlaku. Innallaha la'ana, la'ana artinya laknat. Sebab tu orang kafir semua, tak ada kira lah hak tamat tamu ke, hak baik juru, hak jahat, hak karut, duk buat dosa besar ke, duk buat pahala banyak, semua tu la'anallah. Innallaha la'anal kafirin. Sesungguhnya Allah telah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api neraka yang marak menjulang. Maknanya nanti nak makan api yang sangat besar, nanti nak makan orang-orang kafir di dalam neraka. Ha ni semua kita tahu belaka. Masya-Allah. Nah, seperti mana yang ada di dalam hadis hak kita ada ngaji pagi-pagi hari Jumaat. Gigi sepotong. Gigi orang kafir Tuhan buat ni besar supaya dengan bukit Uhud. Gigi sepotong.
Lepas tu tuai nak besar mana kita tak tahu. Ha tu. Jarak antara bahu kanan ke bahu kiri lopak dengan kuda 3 hari 3 malam baru siapa. Lepas tu cuba kita gambar katanya besar mana orang-orang kafir yang Allah Taala royak kena di mananya dimakan oleh api neraka khalidina fiha abada. Gapo tu? Kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Tak ada hari keluar, tak ada hari tubik. Koci, kalau gambar katanya, koci pitu neraka. Kalau orang-orang Melayu ya katanya, koci pitu ambil anak koci tau laut. Cari tak temu. Tu banding orang-orang tua ya kata. Ambil anak koci kita tau laut. Pas apa nak pergi cari temu? Anak koci seputung tau laut. Tu banding ya tu. Tapi di sisi Allah Taala bila ya rakyat katanya khalidin tetap sopo ngan cok moho siap dah. Kan? Sing nama cok moho. Main plan-plan. Sebab tu orang kafe nana orang walaupun kita kenal kita tak kenal semuanya bila dia mati dalam kafe dia tetap masuk neraka. Lepas tu orang-orang jenis hak pasal masa duduk atas dunia tu ada dah orang duk royak kepada dia Islam. Masuk Islam lah. Mengertilah Islam. Walaupun sepatah orang royak ke dia, dia sikit lagi akan sesar. Dia akan teringat ada dah orang royak Islam kepada dia. Tapi dia tak sempat masuk, tak sempat masuk. Ataupun orang duk buat contoh Islam duk depan dia. Kadang-kadang dia Hindu tapi Allah Taala tak buka hidayah kepada dia. Maka ada Allah benar-benar pasal ini ni kita harap hidayah daripada Allah Taala belakon. Sebab tu kita jangan lepas peluang. Ini saya nak royak ha ha seru ha dakwah ni. Kita jangan lepas peluang bagi orang yang kita nampak katanya boleh royak Islam kepada dia walaupun sepatah. Royak. Boleh jadi dengan kita royak kepada dia, Allah Taala akan paut pelembut hati dia, dia boleh masuk Islam. Sebab teruk benar kadi ni. Dalam Quran yang Allah Taala royak, semua orang kafir adalah kekal di dalam neraka, tak tubik-tubik. Hak nasib baiknya insya-Allah orang yang ada iman walaupun besar biji sawi. Kecil. Ada di dalam hati dia. Orang ni akan dikeluarkan daripada api neraka. Tu pun akhir sekali dah. Duduk dalam neraka lama mana wallahu alam kita tak tahu. Gitulah. Nah, wa'iyazubillah. Mereka pula tidak akan memperoleh sesiapa pun yang akan menjadi pelindung atau penolong. Nak minta tolong malaikat tak boleh. Nak minta tolong Allah Taala hak tu kau teruk lagi. Tak ada siapa nak tolong. Cuba kita gambar dia benda ni peristiwa ni benda belum berlaku lagi. Tapi gambar bela-bela katanya Allah teruknya orang-orang kafir. Faham? Lebih daripada Allah alam lah, tak tahu nak royak. Nak royak katanya kalau sekerak dunia, kalau kita ambil dunia supaya Allah timung. Kita juring beruf sekaligus. Beloh-beloh dua. Orang kafir tu banding katanya lebih daripada setengah dunia. Banyak. Orang Islam tak apa orang. Tak ramai orang-orang Islam. Walaupun tak ramai pun lebih daripada 2000 juta sekarang ni. Manusia atas muka dunia prakat hak sah prachachat wan ti 1 bulan Mekara pi 66 7000 ล้าน คน lebih daripada 7000 ล้าน คน orang Islam 2000 ล้าน lebih kurang. Ha tu duduk kacat-kacai negeri tu negeri ni negeri tu tu pun bukan kita duk berbangga dengan bilangnya akar dak. Kita bukan duk pumcai orang Islam ramai we 2000 ล้าน tapi hak nak gligo sungguh nak jadi pet boy sungguh tu apa orang Allah alam kita tak tahu boleh jadi kita ni buih-buih gitu ya. Ha tu. Lepas tu orang-orang hak muka-muka orang hak Allah Taala pilih daripada 2000 juta orang ni wallahu alam banyak mana berapa orang kalau tapih manusia nak cuci hak nak bersih sungguh tu berapa orang Allah nak kena kita kedak tahu. Nak masuk kita kedok tau dalam tu. Nah, kita harap lagi tu.
Harap mudah-mudahan Allah Ta'ala akan lindungi kita dan akan tolong kita. Tu hari ayat lagi hubungnya dengan hari kiamat. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada masa kiamat tu tak? Iaitunya hari dunia sana atau pengalam sana. Muka mereka dibalik-balikkan dalam neraka. Allah. Dismay. Fakubbat wujuhuhum finnar. Ada di dalam akhir suratul Namli. Di apa? Dismay muka mereka. Dilepar masuk dalam api neraka. Cuba kita gambar katanya. Ahli neraka ni adalah sehino-hino manusia. Yang dilepar di dalam api neraka. Mereka berkata dengan sesalnya. Ha ni jalan ni. Orang-orang kafir. Dia kata kena. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Alangkah baiknya kalau kami dahulu semasa di dunia. Apa tu? Ta'at kepada Allah serta ta'at kepada Rasulullah. Ha tu gi sesal belakang hari. Gi sesal di akhirat. Eh ha tu gitu healing pala Kalau aku ta'at sikit ya kepada Allah, maknanya masuk Islam patuh kepada ajaran Allah, ta'at kepada Rasul. Moleknya. Ha tu. Patu puak-puak dia apabila dia yakinlah katanya kena masuk ni aku, dia kata kena. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Dan mereka berkata lagi, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mematuhi kehendak ketua-ketua dan orang-orang besar kami. Ha tu. Dalam tafsir ayat katanya, iaitu ni berkata Tawus Al-Ashraf. Al-Ashraf berarti pudi, orang-orang yang mulia di kalangan orang ramai-ramai ni, pengikut-pengikut pakak dak taat kepada dia, pakak dak patuh. Ha tu. Taat pasal buta tuli. Soal lagi. Wa kubara'ana, al-kubara artinya al-ulama. Ha tengok. Dak taat kepada ulama-ulama hak pasal jahat karut. Ya ulama ni ada juga. Ada hak baik, ada hak tak baik. Lepas tu kita lagu mana? Hormat, kita hormat lah. Tapi jangan siapakah kita ta'at, siapakah buta tuli. Patuh, ta'asub, fanatik. Kepada mana-mana orang, siapakah tak ada kira. Dia buat baik ke, buat jahat, buat ke apa. Oh, kena belakang. Hak ni, cerak-cerak tak kena. Kita kena wiada cup jin kita di dalam hidup. Kita taat kepada orang mana-mana lain pada Allah dan Rasul lah. Kita kena ada juga cup jin bagi kita. Taat-taat ni maknanya patuh. Patuh kepada benar-benar, benar hak sungguh, hak semati. Dia tak benar. Walaupun cerdik, bijak, orang pakak hormat belaka. Tapi kita kena wiada. Kan tak sincai kita. Aku nak hormat kepada dia, nak patuh. Kalaulah dia betul, kalau dia salah, tak boleh. Sama sekali tak boleh taat kepada pemimpin dan ketua, apatah lagi pemimpin ketua yang jahat, yang karut, corruption, menipu, khianat, wakda sobsa. Oh, hak tu kau teruk lagi. Ni orang-orang kafir duk kecek sikit lagi ni. Semasa duk di dalam alam akhirat, puak-puak dia pakak ada sesal sebab taat kepada Allah, taat kepada pemimpin dan taat kepada pembesar-pembesar mereka. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Tengok ni dia panggil pok turuk ni. Orang jadi pok turuk maknanya turuk semata-mata. Taatlah sujud kaki dia. Oh. Tak ada kira. Buat apa-apa sujud kaki. Gosok kaki, hormat, kasih, saya patuh, fanatik, ta'asub dan sebagainya. Itulah. Bila puak-puak kafir duduk di dalam neraka, dia minta gapo dengan Allah. Ni hari ni sekadar terjemuh ni. InsyaAllah esok kita masuk di dalam tafsir dia. Wahai Tuhan kami. Ni orang-orang kafir pakat duduk maki kepada pemimpin puak-puak dia. Dia minta dengan Allah. Rabbana, tengok ni orang kafir panggil kepada Allah Rabbana.
Ya Masya Allah, atas dunia dia tak kenal Allah. Tapi apabila sampai di alam sana, semua panggil Rabbana belakang. Pensi yang dia kan pakat kenal Allah Ta'ala. Wahai Tuhan kami, berilah mereka azab sengsara dua kali ganda. Kalau orang tamada kena seksa tu habis cakap dah. Tapi dengan sebab puak-puak ni dia jadi pemimpin. Sama ada pemimpin pesaing ugamu ataupun pemimpin pesaing pemerintah hai. Yang menyesatkan orang agama dan laknatkanlah mereka dengan laknat yang sebesar-besarnya. Ini sup ada agoh. Sup-sup dia panggil sup buah kecek. Kalau nak kata maki, maki sup atas muka dunia. Orang maki kok orang maki, 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 maki. Tapi di akhirat, dia minta soh. Minta wi azab dan laknat. Nak hak tu? Ke atas pemimpin ketua puak-puak dia. InsyaAllah dah, bila kita dengar ayat-ayat pasal ini, kita gambarlah katanya, ini adalah satu cup jin bagi hidup kita. Lepas tu kena berasa syukur sokmo kepada Allah. Allah jadikan kita orang Islam. Kita tak ada kena masuk Islam dah. Nanti baru sokmo email kita. Tapi kena faham cara hidup kita yang sebenar. Nah, cara kita taat, kita patuh kepada pemimpin, kepada ketua. Semua jalan belakang tu. Jangan sampai ketelajak doa. Dia sampai ketelajak tak boleh. Kita hormat kepada manusia walaupun kita cok. Kita kena benar cara dia mengajar, peribadi dia, akhlak dia. Alhamdulillah. Tapi jangan terlajak. Anggap katanya, dia adalah seorang manusia. Sebab tu Nabi sendiri dah. Walaupun kita hormat kepada Nabi dan sanjung Nabi. Tapi Nabi sendiri, dia tak kena pasal orang terlajak doa dengan diri dia. Sehingga Nabi sebut, saya terjemuh dah. Jangan kamu mengagungkan aku seperti mana orang Farsi. Orang Majusi mengagung-agungkan kepada pemimpin dan ketua-ketua mereka. Tengok, Nabi sebut sendiri, tak sewa jadi telajok. Nah, kalau dia kita sambung lagi, nanti insyaAllah saya akan royak esok dah. Hubungi dengan Umar Ibn Al-Khattab. Ya cabuk tamneng Khalid bin Al-Walid. Cabuk tamneng. Khalid bin Al-Walid ni kira katanya, penglima perai, wirak burut. Orang dia perai, kongkain, kongkain, kongkain. Tapi adanya orang pakat duk sanjung dia, duk pelajok dengan dia. Umar apa tahu kau ni Khalid bin Abdul bin Al-Walid tak sapa di Madinah lagi. Duk tengah-tengah jalan, Umar waktu bik kamsang fapa cabut. Khalid bin Al-Walid ganti dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di tengah-tengah jalan. Khalid terima selalu katanya, "Ya, apabila pemimpin besar khalifah cabut aku daripada tamnaing madhab, maka aku taat." Sama'an wa ta'an. Ani sebab apa tu? Sebab Umar dia tak siwi ada orang duk puja-puja orang. Siapa kau berdoa? Dia takut jadi pasal tu. Jadi takut doa dalam Islam. Nah, insya-Allah kita akan sambung lagi berhubung dengan tafsir ayat-ayat ni, ada sebahagiannya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.